Meskipun tim nasional Jerman tampil buruk di Piala Dunia 2022 Qatar, pelatih Hansi Flick dipertahankan. Flick tidak akan mundur dari kursi kepelatihan dan tetap menukangi Der Panzer hingga Euro 2024 mendatang. Hal itu diputuskan Flick usai bertemu petinggi Asosiasi Sepak Bola Jerman pada Rabu 7 Desember 2022 waktu setempat. Catatan sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah di grup E membuat Jerman harus rela duduk di peringkat ketiga fase grup Piala Dunia 2022 dan mereka harus pulang lebih dulu karena kalah selisih gol dengan timnas Spanyol. Flick berjanji bakal mempersiapkan skuadnya lebih baik lagi di ajang bergengsi berikutnya dan telah mengambil banyak pelajaran saat di Piala Dunia Qatar.